Polda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi bersama Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiono telah melakukan pengecekan wilayah Ibu Kota Jakarta terkait Tahun Baru 2020. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam di beberapa tempat hiburan dan ibadah dalam situasi yang kondusif. Gatot juga memastikan pihak TNI Polri akan siap mengamankan pergantian tahun dan menjaga situasi tetap aman, lancar, dan kondusif. Pelaksanaan daripada kegiatan malam tahun baru. Pada malam hari ini saya juga bersama Pangdam, dan tadi siang kita sudah melakukan pengecekan bersama-sama. Dan nanti sebentar lagi juga akan bersama-sama Panglima Pangdam Jaya untuk melakukan pengecekan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kegiatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang dipusatkan di Bundaran HI, Monas, kemudian juga ada di Ancol dan di Taman Mini, semuanya masih berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Kami, juga kepolisian dan TNI sudah melaksanakan rencana kegiatan pengamanan jauh-jauh hari. Dan kita sasarkan kepada daerah-daerah seperti tempat kegiatan-kegiatan beragama, kemudian tempat kegiatan masyarakat berkumpul, kemudian juga tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. Polri beserta TNI, kemudian juga dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata. Sampai dengan nanti.